Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, dalam sebuah hadis Rasul yang mulia menyampaikan, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatish shayatin." Kalau Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Bagaimana hadis ini kita fahami dalam konteks bahwa dalam Ramadan pun kita masih sering melihat hal-hal yang tidak baik terjadi di sekitar kita. Bahkan kita pun kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehormatan Ramadan. Para ulama menyampaikan bahwa dalam konteks memahami hadis ini, kita harus ingat beberapa hal. Yang pertama, bahwa hadis ini sesungguhnya adalah motivasi, pendorong bagi Anda, bagi saya, bagi kita, bahwa Ramadan itu istimewa. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Gunakan Ramadan itu untuk menambah amal saleh kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan segala jalan kebaikan pada Ramadan itu. Yang kedua, ulama juga mengingatkan kita bahwa keburukan itu tidak hanya lahir dari godaan setan, dari makhluk jin. Kalau kita ingat dalam surah An-Nas, ayat ke-6, ayat yang terakhir, minal jinnati wan-nas, bahwa waswasah godaan yang menimpa seorang manusia itu tidak hanya bisikan dari setan jin, tetapi juga minal jinnati wan-nas, juga dari bisikan sesama manusia. Siapa itu? Orang yang memfasilitasi kita untuk melakukan kemaksiatan. Orang yang mengajak kita, orang yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Dalam Ramadan ini, kita diajarkan untuk melindungi diri kita dari 3 faktor lahirnya keburukan ini. Dari godaan setan jin, ya tentu dalam Ramadan kita diminta untuk memperbanyak ta'awuz. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Kita memperbanyak membaca Al-Quran yang merupakan benteng dari godaan setan. Kita memperbanyak berzikir yang merupakan pencegah dari bisikan-bisikan yang tidak baik. Demikian pula dalam Ramadan ini kita dilatih. Dalam Ramadan ada perintah untuk melaksanakan sholat tarawih. Tarawih berjamaah di masjid. Kita membangun kebersamaan bersama orang-orang yang baik selama 30 hari. Bahkan lebih dari itu, kita bisa beriktikaf bersama dengan orang-orang yang baik. Ini bagian dari membangun jaringan persahabatan yang baik. Mendekat, membersamai orang-orang yang baik adalah salah satu jalan utama untuk menghindarkan diri dari segala macam kemaksiatan. Para pemirsa yang berbahagia, karena itu sesungguhnya Ramadan ini tidak hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga membangun benteng pertahanan, baik dari godaan setan jin, setan manusia, maupun dari godaan hawa nafsu. Dalam Ramadan kita diajak untuk membersamai orang-orang baik, bersama-sama sholat tarawih, memperbanyak silaturahim, bahkan beriktikaf. Dalam Ramadan kita diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Ini semua kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan pribadi yang lebih solid, kokoh dalam kebaikan dan jauh dari segala macam keburukan. Ramadan itu seakan-akan semua pintu kebaikan terbuka, pintu keburukan tertutup, dan tak ada kekuatan bagi setan siapapun untuk menggoda kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuq barakata Ramadan wa yassir lana umurana fih wa ammir awqatana bil a'malis salihati fih. Ya Allah, makmurkanlah seluruh waktu kami dalam Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.